apalah yang hendak disebutkan di saat dan perenggan di mana saya berpeluang pada pagi ini untuk berucap, sedangkan para cerdik pandai yang pertama tadi iaitu Naib Chancellor kita sudah pun mendedahkan tujuan-tujuan serta intipati perhimpunan kita pada pagi ini. Tambahan pula selepas mendengar Tan Sri Francis Yeo berucap tadi, seolah-olah terdengar saya adik kandung kepada Bill Gates berucap. Dan kombinasi kedua-dua ucapan ini, sebagaimana mungkin saudara-saudari telah menggarap dalam pemikiran kita, kita adalah menjangkau kepada satu masa depan Malaysia yang amat cemerlang. Tetapi sebelum kita pergi jauh, izinkan saya mengucapkan tahniah kepada kedua-dua pihak pada pagi ini bagi pihak semua yang hadir. Iaitu pertama kepada Profesor Datuk Dr. Zaini dan kedua tentu sekali kepada Tan Sri Francis Yeo yang telah mencurahkan tenaga sekutu masing-masing untuk menggabungkan tenaga kita, kerjasama kita, persefahaman kita agar majlis ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita menentukan perenggan-perenggannya, tentu sekali setiap ayat yang diungkapkan oleh Tan Sri Francis tadi, setiap ungkapan yang disampaikan oleh Naib Chancellor tadi, moga-moga dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan bacaan doa sebentar tadi, menjadilah kita sebuah bangsa yang maju dan satu negara yang boleh membanggakan pencapaian teknologi serta inovasinya. Hadirin terhormat, pada pagi ini kita mengadakan majlis memeterai perjanjian inisiatif jalur lebar antara UTM dengan YTL Communications. Dan kita juga pada pagi ini bersangkutan dengan perasmian UTM Reading Station ataupun stesen bacaan UTM pertama yang akan kita lancarkan bersama-sama. Dan tentu sekali tidak lupa tentang buku yang ditulis oleh Profesor Zaini sendiri. Jadi bab kata orang, dilalukan perahu ke sepulau, maka sepulaulah terlalunya perjalanan kita. Sekali pura dibuka, dua tiga utang langsai. Keadaan ini adalah keadaan baik sekali dan saya merasakan bahawa majlis ini tentu sekali merupakan majlis yang bertaraf nasional. Oleh kerana selepas ini, menggunakan data-data dan fakta yang diucapkan oleh kedua-dua pemimpin tadi, dapat kita gambarkan bagaimana masyarakat universiti kita, masyarakat pengajian tinggi kita akan berubah budaya komunikasi masing-masing. Pada satu hakikat, syarikat YTL menggunakan khidmat jasa baiknya kepada masyarakat pelajar kita bagi menumpukan tenaga sekutu mereka agar penyelidikan, agar komunikasi kita dan agar perjuangan kita sebagai satu negara akan dapat kita capai di tahap yang tertinggi sekali. Ayolah kita lihat sedikit data yang ada yang bersangkutan dengan perjuangan yang sempat kita sebutkan itu. Yakni ia menyatakan tidak kurang dari 400 ribu orang mahasiswa akan dapat dibantu menerusi skim yang diwujudkan oleh YTL ini dengan penyaluran perkhidmatan jalur lebar. Dan tidak kurang pula di universiti ini sendiri, 20 ribu orang sekurang-kurangnya akan menfaati perjuangan yang kita sebutkan tersebut. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini adalah sesuatu yang amat besar. I could of course sum up what has been said. For lack of a better word for it, this is gratitude for us
in consonant with one Malaysia. Saya katakan begitu oleh kerana datangnya sebuah syarikat seperti YTL bekerjasama dengan SKMM membantu satu universiti secara langsung, tetapi secara tidak langsung membantu 20 lebih universiti di tanah air kita. Dan di samping itu memberi tenaga sekutu kepada para pelajar kita, mengubah cara hidup kita, cara kita berkomunikasi dan cara kita berfikir. Yang mana membawa saya kepada beberapa fakta. Fakta pertama, di negeri Johor, kita sudah membuat penembusan sekitar 34% sekurang-kurangnya dalam penembusan berbanding dengan angka 37.5% penembusan kita di peringkat nasional. Tahniah negeri Johor, tetapi tahniah kepada Universiti Teknologi Malaysia yang mengasaskan satu penjelmaan idea dan satu penjelmaan perkongsian yang amat besar pengertiannya. Samping itu, kita mempunyai tidak kurang dari 5 pemain besar di Malaysia berhubung dengan telco. Kita ingin menyampaikan pandangan dan nasihat kepada semua syarikat telco supaya antara satu dengan lain bekerjasama dan bertukar-tukar informasi dan memperjuangkan asas bagaimana masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar dapat ditautkan jurang digital kita supaya kita menembusi apa yang dianggap sebagai tamadun baru dalam tanah air kita. Sebelum kemari, saya sempat berhitung dan berunding dengan yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang dikasihi Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dan beliau menyuarakan rasa terima kasih penghargaan kepada universiti ini, apatah lagi kepada YTL Corporation dan YTL Communications khususnya dalam usaha kita menjelmakan dasar-dasar hubungan dan komunikasi kita. Saudara-saudari, sama ada 4G atau 3G, kepada orang kampung mereka kurang faham. Kalau di kampung saya, mereka akan tanya, apa nama 4G itu? Mungkin kalau di kampung di Johor, mereka kata, apa bendanya itu? Jadi dengan sekarang adanya cara-cara kita menjuarakan projek ini, harus kita terangkan kepada masyarakat kita bahawa 4G dan 3G inilah yang boleh kita jual untuk menukar tamadun atau civilization kita. Jadi tentang 4G atau LTE yang kemudian akan lahir, kita harus bersama-sama menerima perubahan. The future is something that will never be the same again. The future is something that we will have to augur well with what we have. And the future is something that we must be proud of as Malaysians. And the way to go is one Malaysia through communications of the country. Hadirin, jadi kalau saya meneruskan ucapan seperti itu, tentulah saudara-saudari fikir, Rais Yatim ini berkempen. Sebenarnya iya, saya berkempen hari ini. Berkempen supaya setiap warga Malaysia menjadi pelanggan jalur lebar di tanah air kita. Kempen saya supaya yang diberi kemudahan oleh YTL 400 ribu di Semenanjung untuk mahasiswa dengan detail dan huraian yang diberi di sini, kita sertai bersama. Bagaimana? Mereka yang tidak menjadi mahasiswa, kita bayar sama ada RM38 atau mengikut kadar yang dikenakan oleh syarikat-syarikat lain nanti, termasuk YTL sendiri. Apabila kita sudah menjadi pelanggan, anak-anak kita di sekolah bolehlah menerima netbook
ataupun buku komputer, komputer buku yang akan kita edarkan. Setiap komputer yang diedarkan mesti boleh berhubung menerusi jalur lebar. Dan apabila 1 juta komputer dapat kita jalur lebarkan, maka sekaligus penembusan nasional kita meningkat barangkali lebih dari 50% pada hujung tahun ini. Tetapi saya yakin dengan sumbangan YTL Communications, dengan penyelidikan oleh UTM, kita akan mempunyai satu keadaan menang-menang, win-win situation. Justru kerjasama yang erat antara syarikat-syarikat telco hendaklah ditegaskan oleh MCMC atau SKNN. Dan penegasan ini harus kita jelmakan dalam bentuk dasar. Satu lagi dasar yang mungkin kita fikirkan dan ingin saya mengumumkan, iaitu SKNN harus berkongsi dengan beberapa institusi pengajian tinggi dalam membuat kajian-kajian ataupun survey ataupun tinjauan berkaitan dengan komunikasi. Dan saya berbisik dengan Tan Sri Khalid sebentar tadi, universiti pertama yang harus kita kawinkan usaha ini ialah dengan Universiti Teknologi Malaysia. Ini bermakna kita akan bekerjasama, kita akan buat research, kita akan buat unjuran-unjuran dan juga tinjauan-tinjauan yang berkaitan dengan masyarakat komunikasi. Bagaimana kita harus bersama-sama membina masa depan untuk melandaskan satu tamadun yang berasas kepada komunikasi moden. Tetapi setiap yang baru ada risikonya. Apakah risikonya? Risiko pertama, masyarakat kita akan berubah. Tidak lagi seperti dulu, lebih terbuka. Kita boleh berurus niaga dengan lebih pintar, dengan lebih baik lagi. Kita boleh mengeluarkan pandangan dan pendapat sesuai dengan perkara 10 Perlembagaan Malaysia. There will be more freedom of speech barangkali. Pada pandangan saya, perhitungannya adalah baik. Oleh kerana kita boleh berlumba-lumba dengan negara-negara lain di dunia, kita boleh berurus niaga dengan lebih hebat lagi, dan masyarakat kita boleh berosmosis dengan masyarakat antarabangsa dengan lebih membina lagi. Banyak lagi faedah-faedahnya, tetapi memadailah setakat menyatakan the civilizational element in the broadband is more beneficial to us than the negative anticipation put together. Marilah kita berjuang, dan dalam perjuangan itu membantu yang amat berhormat Perdana Menteri kita menegakkan satu kerajaan dan meneruskan perjuangan yang berkesan bagi kita, supaya masyarakat universiti kita dapat berganding bahu dengan masyarakat berhubungan dan komunikasi dengan jelas dan tegak. Kami di Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan adalah proaktif dalam menentukan masa depan kita bersama. Dalam konteks, kita mesti bertindak cepat. Kita mesti menentukan supaya khidmat komunikasi kita adalah mempunyai elemen-elemen quality yang tinggi. Kos kita harus turun dan khidmat kita diterima oleh masyarakat. Inilah piagam kita, or the People's Charter under the communication industry of this country.